Mak, Dede nganterin makanan dulu ya ke rumah Bapak. Mak, jangan kemana-mana dan jangan ngapa-ngapain. Duduk santai aja ya, Mak. Dede cuma nganterin Tantang sebentar, abis itu pulang. Dede juga naik ojek kok, jadi biar cepet. Dede jalan sekarang ya, Mak? Iya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antar makan siang untuk Hansip lagi ya, Teh? Bukan, Pak Hansip. Ini teh untuk Bapak. Jadi nitip ini ya. Iya, Teh. Ya udah, Dede pulang dulu ya, Pak. Mari, Pak Kamtip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan enak lagi nih, Rod. Iya, Dun. Ini kan uangnya? Iya, Neng. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ma. Mak? Mak? Tolong. Mak? Dek. Mak? Tolongin Mak. Mak? Tolongin Mak. Mak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mama. Tolong Dedek. Kepala Mak sakit. Semuanya muter-muter. Aduh, sakit. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Dokter, Bu Iin. Iya, Kang Sobri. Makasih banyak ya buat hari ini. Oh, iya. Sama-sama. Mari. Dede cantik. Assalamualaikum, Dede cantik. Astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa, Kang? Mak teh jatuh di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Iin, kamu tolong siapin semuanya. Iya, Dok. Bentar ya, Kang, bentar. Iya, Bu Dokter. Sabar ya, Cuk. Yang kuat. Apa mungkin tulang ekor Mak patah, Bu Iin? Mak harus di ronsen dulu untuk memastikannya, Kang. Ronsen? Kalau aja tadi Teh Dede gak ninggalin Mak untuk nganter makanan buat Bapak, pasti kejadiannya gak akan seperti ini. Bapak Teh egois. Semua harus mendahulukan dia. Sudah. Dede cantik, sudah ya. Yang sabar. Semoga Emak gak kenapa-napa. Ya.